Hai, halo, hai everyone. Ya orang benar gue ngomong. Gue makan. Geng beng. Beng beng. Itulah ya kan. Kan kita nggak boleh nyebutin merek. Kalau nggak disponsorin. Gue mau ASMR. Enggak deh. Kelibat gue asli. Ngeliat gue sendiri gue jengli anjir. Gimana kalian ya gak? Rasanya kayak tai digoreng. Langsung aja gue mau unboxer celana buka berarti. Mau unboxing biasa gue punya. Eh, pisau. Gue dari Thailand, oke. Thailand, Thailandak. Paket gue udah datang. Turururu, anjay, mabar. Gue malas ngedit-ngedit sih ya. Jadi udah gitu aja. Pakai suara asli gue. Karena gue keren kan. Barang diterima dalam keadaan baik. 14 Maret. Apa ini? Halu. Dari si cepat. Gue gak tahu sih ini dari mana. Soalnya kan gue nyari yang gratis dong. Apa aja itu loh. Mayan. Beratnya 1 kg. Ini itu. Produk alat mesin cukur rambut. Rechargeable. Kemei KM2601 yang kata si tukang review atau siapa tuh namanya tuh tukang cukur juga. Siapa namanya? Deka, pokoknya channelnya Deka, Deni Kuncoro apa? Enggak tahu gue. Punya ada tuh. Dibilang ini yang paling bagus tuh 2601. Karena dia tukang cukur, makanya gue percaya. Kalau dia tukang sayur gue enggak percaya. Gue cukurin tuh sayurnya. Kayak biasa nanti harganya belakangan biar kalian penasaran gitu loh ya gak? Padahal dulu cek di Tokopedia juga udah tahu kali pas gue bilang produknya. Tapi emang lo tahu ini gue beli harganya berapa? Enggak kan, jangan sotoy anjay mabar. Jadi saksikan terus, pantengin di pantengin kayak naikin layangan, pantengin ini. Gue langsung unboxer aja ini, unboxing doang, ingat review beda lagi. Kayak gue dapet adsen apa kayak gitu biar gue lebih bersemangat gitu dan bergair kayak. Najis gak sih lu pada ngeliatin gue aja najis. Gue kebawa ini dikit deh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita dapat yang terbaik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma dapat bubble wrap doang, nggak dikasih apa-apa lagi, kampret buat penjual. Kasih apa kayak gitu, kayu kayak, besi kayak, batu apa gitu biar berat aja. Oh, jadi di sini gue mau buka salon ya, barber shop. Kalian coba datang di alamat di mana aja. Nih plastik doang, nih plastik doang, buang. Oke nih. Rara anjay. Namanya apa sih? Kebalik ya, goblok. Ini namanya Kemei. Brandnya Kemei, model KM2601. Professional haircut anjay. Begitu dah. Ini bentuknya kayak gini nih, bentuk kardusnya. Cordless. Nggak ngerti gua. Kita langsung lihat aja dalamnya. Katanya ada yang menarik. Gue cuma unboxer, ingat. Gini doang, kosong, melompong. Terus, ya warnanya putih. Aduh, aurat gue kelihatan jadi gak enak. Tuh,
Oh wow, ya yeah, good, dapat ini. Apaan sih ini? Kartu cinta, garansi apa apaan? Bukan sih, bukan garansi nih. Kartu biasa. Cara pemakaian gitu-gitu. Ada ini juga sih, ada after service return receipt. Cuma cara pemakaian doang tuh, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa alien. Dalamnya kayak gini doang. Ya, gitu aja unboxingnya. Anjir, gak jelas. Ini ditutupin plastik juga, dapat. Oh, ini ada bulunya, anjir, geli tuh. Ada ininya langsung. Ya, dapat apa sih, minyak-minyak gitu kata orang-orang. Kalau dibilang. Ada ini. Ini casannya. Ini casannya. Ini sepatu-sepatunya. Double casannya panjang juga ya. Sikat nih. Buat alis, enggak, buat sikat itunya lah, sikat apa sepatunya. Dapat minyak nih, gue enggak tahu nih cara pakai minyaknya gimana. Udah dari gue sih gitu doang unboxing-nya. Enggak ada lagi. Oke. Dari si produk Kemei, kemei. Ya, gitu doang sih paling. Gak ada lagi yang menarik. Gak ada lagi yang... Ya, namanya unboxing kan cuma... open-open gitu doang ya. Oke, tetap barang aman sih, alhamdulillah. Nanti gue coba nyalain buka, segala macam. Jadi kayak gini penampakannya guys ya, guys, geli gue. Jadi kayak gini deh tuh. 2601. Oke. Thank you buat unboxing-nya. Dah, gue cuma pengen gitu-gitu doang. Iseng. Bye.